Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Teruntuk untuk teman-teman yang lagi berpacaran atau menjalin sebuah hubungan, atau untuk teman-teman yang juga lagi membangun kedekatan, saya kira ini juga penting untuk kamu mengetahui apakah dia ini tipikal yang setia, atau apakah dia ini selingkuh, atau apakah dia ini dekat ke banyak orang selain kamu. Artinya dia PDKT sama kamu, PDKT juga sama yang lain. Itu penting, sehingga teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan, yang dekat sama kamu ini orang beres apa tidak, pacarmu ini beres apa enggak. Itu penting, bicara tentang perselingkuhan. Jadi ada 7 pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh. Jadi cara dia menjawab pertanyaanmu, jawaban dia atas 7 pertanyaan ini akan mendapat gambaran ini orang gimana sebenarnya. Gimana orang ini? Gimana orang ini menilai satu hubungan? Apakah serius? Apakah main-main? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Itu penting banget. Nah, berikut pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh. Pertanyaan yang pertama, coba kamu tanyakan ke dia, apa yang menjadi pandangan dia, apa yang menjadi pendapat dia tentang orang selingkuh. Itu penting, itu penting banget. Jadi kalau dia bilang tidak boleh selingkuh, mau alasan apapun tidak boleh selingkuh, mau pacar kita gak perhatikan kita, mau pacar kita cuek, kita gak boleh selingkuh. Sekali setia tetap setia. Wah, itu kamu bisa tahu. Oh, gambaran dia memang begitu. Tapi kalau dia bilang, ya kalau kita udah gak diperhatikan, kalau kita udah tidak dimengerti segala macam, udah cari aja yang lain, tinggalkan aja dia. Nah, itu kan kalimat itu kamu bisa sedikit tahu gambaran dia. Apalagi kalau kalian, kalau kamu dapati kalian itu lagi ada masalah, dan kalau ada masalah saling mendiami mungkin atau gimana, nah kamu bisa tahu loh. Jadi jangan-jangan dia ini, nah gitu. Paling tidak gambarannya kamu dapat gimana, apa dan gimana tindakan dia ketika kalian ada masalah. Dan dari situ kamu bisa tahu ini berpotensi selingkuh apa tidak, ini sedang selingkuh apa tidak. Itu penting banget. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh adalah, kamu coba tanyakan ke dia, kamu marah tidak, senang apa tidak kalau kemudian aku digoda oleh orang lain. Nah, jawaban dia akan membantumu mengetahui gimana karakter orang ini. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan selingkuh? Apakah dia akan cari yang baru? Apakah dia akan menduakanmu? Gimana ketika kemudian dia digoda orang lain dan dia tergoda? Nah, jadi kalau dia bilang, apakah kamu marah kalau kamu digoda orang lain? Kalau aku digoda orang lain, terus dia bilang, enggak, biasa aja, santai aja, tenang aja. Nah, itu repot. Tapi kalau dia bilang gak boleh, ya sekalipun kita gak bisa melarang orang suka sama kita, tapi paling tidak jawaban dia kan kita bisa nilai. Dia bilang gak boleh, ya gak boleh, saya marah dong kalau kamu digoda orang lain. Apalagi sikap dia udah berlebihan, saya marah. Nah, dari situ kan kamu bisa nilai, oh orang ini gini orangnya, gitu loh.
Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh. Maka yang ketiga adalah kamu langsung to the point ke dia. Kamu bilang ke dia, kamu pernah enggak selingkuh? Kamu pernah enggak dekat dengan yang lain selain saya? Kamu pernah enggak dekat dengan yang lain ketika kita ada masalah, ketika kita ribut? Kadang-kadang pertanyaan yang to the point begitu akan menyadarkan dia, akan membuat dia jujur. Dia bilang pernah. Seringkali pertanyaan yang to the point akan membantu dia untuk lebih terbuka bicara jujur. Daripada kamu abu-abu, dia pun jawabnya jadi abu-abu. Ya, jadi coba tanyakan secara langsung apakah dia pernah selingkuh, atau kalian ribut, atau kalian ada masalah dan lain-lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh. Maka yang keempat adalah, menurut kamu apa definisi daripada komitmen? Nah, kalau dia gak ngerti komitmen itu apa, gambarannya seperti apa, implikasinya seperti apa, dia gak ngerti, itu akan jadi masalah. Karena sebuah hubungan kalau tidak dibangun atas dasar komitmen, maka hubungan itu berpotensi untuk melakukan penyimpangan, selingkuh, pasangan selingkuh. Untuk itu, coba tanyakan ke dia, apa itu komitmen? Kalau dia jawab dengan mantap, apapun yang terjadi, apapun godaannya, apapun masalahnya, sekali kamu tetap kamu, wah, wow, itu kamu jangan ragukan dia. Yang penting kamu tahu karakter dia. Tapi kalau dia bilang, ah, nggak ada komitmen-komitmen, nggak ada itu, jalani aja, ngalir aja, nah, itu perlu kamu cari tahu lebih dalam lagi, selidiki lebih dalam lagi, ya. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, untuk kamu tahu dia selingkuh apa tidak, ya kamu langsung aja tanya, aku pinjam handphonemu dong, boleh enggak aku pinjam handphonemu, boleh enggak aku pinjam ponselmu. Harusnya tidak jadi masalah. Harusnya tidak jadi masalah. Saya temui beberapa orang, bahkan saya sendiri, tidak masalah handphone kita dipegang sama pasangan kita. Gak masalah. Di password, dia tahu passwordnya. Gak masalah. Tapi ada orang gak mau, sama sekali gak mau. Jadi ada hal yang disimpan di situ sehingga tidak diperbolehkan dilihat oleh pasangannya. Harusnya kalau tidak ada disimpan sesuatu di situ, harusnya gak jadi masalah. Tapi karena ada yang disimpan, yang dirahasiakan, mencurigakan, sehingga tidak memperbolehkan meminjam handphonenya. Ya, kalaupun kemudian orang punya, yang pasangan yang kemudian mereka berdua sepakat tidak saling melihat handphone, itu urusan mereka. Tapi harusnya tidak jadi masalah kalau mau pinjam handphonenya. Kalau tidak ada rahasia, harusnya tidak ada masalah. Itu yang kelima. Yang keenam, kamu tanya ke dia, kalau kalian lagi ada masalah, intensitas perhatian, intensitas waktu udah makin berkurang, kamu tanya ke dia, mengapa perhatianmu begitu sangat berkurang ke saya? Kamu tanyakan ke dia, apa yang menyebabkan kamu tidak lagi sebegitu perhatiannya ke saya? Apa yang menyebabkan kamu mengurangi perhatianmu ke saya? Itu penting. Supaya dia bisa jujur. Kalau mungkin ada masalah di antara kalian, dia bisa jujur. Dan dari situ juga kamu bisa tahu dia kenapa begitu. Salah satu alasannya ketika orang selingkuh, yaitu perhatiannya jadi kurang. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk mengetahui apakah dia selingkuh. Maka yang terakhir adalah, coba tanyakan dari hati ke dia, apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah kamu sedang merahasiakan sesuatu dari saya? Penting untuk terbuka. Supaya karena kamu sudah menanyakan itu, dan dia juga ada ruang
untuk kemudian menjelaskannya. Nah, saya berharap 7 pertanyaan ini membantu teman-teman untuk setidaknya mendapat gambaran, untuk setidaknya bisa jadi dasar untuk mencari tahu dia ini masih setia apa tidak sama kamu. Bukan kamu langsung menghakimi, tapi paling tidak kamu dapat gambaran dia ini kira-kira setia apa tidak. Kamu juga jadi cari tahu kebenarannya, ya. Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.